Plembutan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Konon desa ini sebelum dihuni, dahulunya merupakan kampung lelembut, sehingga desa ini diberi nama Plembutan, tempat para lelembut. Lelembut oleh masyarakat Jawa adalah penyebutan untuk golongan makhluk gaib yang mendiami suatu tempat. Lelembut di sini lebih bersifat sebangsa pedanyangan, siluman, maupun golongan jin, sehingga ada yang dianggap baik dan ada juga yang dianggap buruk. Di kampung lelembut ini terdapat sebuah reruntuhan bangunan candi yang bercorak Hindu yang berasal dari masa Mataram kuno. Keberadaan reruntuhan candi ini menempati tanah milik Kesultanan Yogyakarta atau lebih dikenal akrab dengan nama Sultan Ground. Dari beberapa kali penelitian diketahui, Candi Plembutan memiliki ukuran denah kakinya 13 meter persegi. Material utama candi ini menggunakan batuan tufa putih, sehingga dari penelitian-penelitian tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemugaran. Batuan tufa putih sendiri memiliki tingkat keausan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan batu andesit maupun batu bata merah. Dari beberapa penelitian tersebut diperoleh keterangan, Candi Plembutan merupakan candi tunggal dengan arah hadap ke arah barat. Konstruksi utama candi ini menggunakan tiang dari kayu yang saat ini sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, batu-batu yang masih tersisa di tempat ini merupakan struktur bagian kaki candinya. Selain itu, Candi Plembutan ini pernah mengalami pembongkaran pada masa kolonial dahulu. Hal itu diketahui dari saat penelitian ditemukan koin-koin VOC dalam sumuran candi yang mengindikasikan candi tersebut pernah dibongkar. Dengan kondisi ini, praktis arca-arca yang dulu pernah ada dipastikan sudah hilang, meskipun beberapa fragmen arca dan fragmen yoni bisa ditemukan kembali. Keberadaan Candi Plembutan di daerah dengan kondisi alamnya yang cenderung tandus merupakan bukti masyarakat Jawa kuno saat itu memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Kepatuhan terhadap ajaran yang mereka terima diwujudkan dengan merekayasa bangunan dengan kondisi alam di tempat yang mereka tinggali. Meskipun bangunan candi yang mereka dirikan tidak bisa semegah candi-candi di kawasan Prambanan, namun keahlian mereka dalam mensiasati alam di tempat ini sangat mengagumkan. Demikianlah, Candi Plembutan menjadi terasa lebih istimewa, bukan karena bentuk fisiknya, melainkan karena lokasinya di dataran tandus pegunungan Kapur Selatan. Salam budaya.